Mujak ni apa maksud naik saksi? Naik saksi. Kita kalau nak naik saksi dalam mahkamah. Hakim-hakim tanya. Dia mau tengok kodok kawin ni curi. Saya tak tengok tapi saya rasa dia dah curi. Boleh tak jadi saksi lagu tu? Hakim kata siapa dia ajar awak jadi saksi. Main gamuk-gamuk lagu ni. Rasa-rasa. Rasa ni nak KPO. Nak buat gula. Nak buat kutuk. Boleh rasa. Tawar masih. Saksi ni tak boleh main rasa-rasa. Saya rasa dia dah. Tak boleh. Saksi ni kita kena yakin. Ambo tengok dia pergi bagi tu. Dia ambil. Siap lari apa semua. Ambo siap buat video pula. Boleh jadi saksi. Maka kita nak jadi saksi yang Tuhan hanyalah Allah Ta'ala. Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala. Kalau kita tak, kita sendiri tak yakin, jadi ke tak saksi kita? Boleh tak nak sebut Tuhan tu Allah, Tuhan tu Allah? Dia mau yakin ke tak? Lagu mana nak mari yakin, kita kena belajar. Kenapa orang Islam menyatakan Allah itu Tuhan? Agama lain kata benda ni Tuhan. Kenapa kita kata Allah Ta'ala Tuhan? Kalau kita tak mengaji, kita tak yakin, mulut saja royak. Maka mulut saja royak, maka bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita dihukumkan orang Islam dah. Di dunia lah. Di akhirat, tengok sini pula. Imeh kita lagu mana? Imeh hok dok dalam ni, dia tahu. Kalau kita percaya sungguh, kemah sungguh, jadi orang mukmin berimeh, kekal dalam syurga. Kalau masuk neraka pun, ada harapan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga dan kekal dalam syurga juga. Tapi kalau tak mengaji, tak pernah kecek mengenai Tuhan dia, kecek bak makhluk, kecek bak duit, kecek bak hiburan, kecek bak suka-suka, kecek bak melancung, kecek bak berderak, kecek bak bergalak, kecek bak bergapa, Tuhan tak pernah kecek dalam rumah. Lagu mana? Akidah. Siapa dia Tuhan kita? Tak tahu. Mak tanya mak, mak tak tahu. Ayuh lagi tak tahu gapo dia dia. Berat. Lagu mana? Pak kita nak masuk syurga Tuhan lagu mana? Tuhai royak dah mari ngaji seminggu sekali tak apa dah mari kecek mengenai Tuhai kita. Ambo mengaji jelas lah ni. Dulu tak tahu langsung pak Tuhan. Lah ni tahu dah kata Tuhai lagu ni punya. Jadi kita semaya pun akak takbir Allah ambo duk sembah Tuhai waktu lah ambo mengaji tu. Puas hatinya lah. Lah ni duk sembah dinding betul-betul. Allahu akbar. Ngadak sembah. Sembah gapo dia? Sembah Tuhai. Tuhai tu gapo? Tak tahu gapo. Bagi tak tahu nak buat tu. Munasabah kita kalau nak nikah kena tahu bini kita tu orang kau raksasa. Kau tak email tanya misalnya kita ayah kata ayah kata kita kena ikut sore tu kata nak pasangan hidup lah. Ayah dia tanya nama gapo kena sangat nama gapo. Tak tahu tu. Dia orang mana? Waktu pun tak tahu juga dia orang mana tu. Tak tahu tu. Patu dia tu anak siapa? Kita pun tak tahu anak siapa dia. Pok dia kata dia tu orang kau raksasa. Hamba pun tak tahu. Mau nikah lagu mana? Nak buat bini lagu mana? Benda yang kita tidak kenal nak buat bini pun tak boleh. Kalau nak isi borel depan tu email soyok borel lagu tu. Nak tulis borel pasangan nama kau dia. Tak tahu. Tinggal di mana? Tak tahu. Pok nak isi borel lagu mana? Nak nikah dengan siapa dia lah ni? Tak kenal. Nak buat isteri pun kalau tak kenal tak sah. Lagu mana benda kita nak waktu? Kita nak sembuh dia. Kita nak pujuk dia. Kita nak rayu kepada dia. Kita masalah, kita mengadu kepada dia. Kita sedih, kita duduk berhibur dengan dia. Lagu mana kita nak sembuh dia. Kita nak pujuk dia. Kita nak seruah seluruh tubuh kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki menghamburkan diri kepada dia. Kita tak kenal dia. Kita orang tak kenal. Pelik. Macam mana kata? Lagu mana kita kabar-kabar contohnya kita tengoklah. Sebab itulah Imam Ghazali kata ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Wajib kita kenal benda yang kita nak sembah sebelum kita sembah dia. Kerana kalau kita sembah dulu benda yang kita tak kenal, berarti sembah yang kita saat ini main-main. Kita sembah siapa dia tak tahu. Tahu orang sembah kita belaka. Orang kata tu Allah Ta'ala tu Tuhan tu ambo tu pakai jolok. Apa dia mau sembah sangat? Orang kafir kata ni Tuhan. Takut tu betul eh. Tak tahu juga tapi mungkin ustaz kata lagu tu. I King duduk mengajar pun kata Tuhan tu nama Allah juga. Gitulah. Ambo tahu sekadar tu. Weh bodoh. Nama akidah iman ni kita kena tahu apa kita sembah dia. Apa dia kata-kata Tuhan. Ramai orang mendakwa ketuhanan hok ni Tuhan, hok ni Tuhan, hok ni agama ni kata Tuhan.
Kita orang Islam bersungguh sangat. Terik orang semerih. Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Hamba yakin. Sebab apa? Hamba boleh buat mari hujuh. Hamba mengaji sifat 20. Ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia Tuhan yang sebenar. Pertama dia lagu ni. Berok. Oh, puas hati demo. Oh, kena sungguh. Oh, demo semaya sembuh Tuhan sungguh dah ni. Demo sungguh. Oh, puas hati. Hamba ada sembuh ni dah ni. Kok hamba mengaji dah ni. Kok hamba pahal waktu Tuhan tu sebenar. Lepas tu, kalau orang tak pahal kat Allah ngaji semaya dalam keadaan tak khabar, tak tahu dalam keadaan tertanya-tanya, nampak? Tertanya-tanya ibadat. Maka ibadat lagu tu tak sedap lah. Maka kita tengok apa kalau itu semaya sedap lah. Sebab dia sembuh Tuhan sungguh, dia rasa hamba sembuh Tuhan, orang biasa, orang hebat, orang ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa. Jelah ketuhanan dia, dia sempurna, dia cipta hamba dia. Jelah hamba nampak dah. Dulu hamba tak ada, sekali ada. Oh jelah semaya dia kata. Ni semaya dengan tak tahu apa semaya lah. Nyanyolah buat kerja lagu ni. Orang suruh mari mengaji seminggu sekali pun tak mari. Allahu Akbar.